Halo, selamat siang Sobat Grid ID. Saat ini tim kami sedang berada di Rumah Sakit Umum Bunda, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi di mana pedangdut Lesti Kejora dikabarkan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi hamil. Tampak di depan tim kami ada mobil dari istri Rizky Billar tersebut. Belum ada update terkini apakah Lesti akan pulang hari ini atau belum. Tetapi Lesti dilarikan ke rumah sakit Karesia Bunda setelah menghadiri perayaan 5 tahun produk pencantikan pada Jumat kemarin ya, tanggal 25 Desember. Sang manajer sebelumnya mengonfirmasi bahwa Lesti dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan. Kemarin kondisi sang biduan sendiri sudah diobservasi oleh pihak dokter. Dari lokasi tadi nampak sang manajer datang dengan mobil dari Lesti. Belum ada update terkini dari lapangan, tapi Lesti di akun Instagramnya memberikan update terkini terkait kondisi si jabang bayi. Di Instagram story-nya Lesti memberikan penanda bahwa calon anaknya bersama Rizky Billar baik-baik saja. Saat ini tim Grid ID masih menunggu dari pihak Lesti dan nampaknya akan segera pulang karena di Instagramnya sudah menandakan kesehatan anaknya. Sebenarnya bukan kali pertama Lesti dibawa ke rumah sakit saat tengah mengandung. Oktober lalu Lesti juga mengalami kelelahan sehingga dilarikan ke rumah sakit karena pingsan saat mengisi acara. Sang manajer sendiri tadi datang bersama supirnya sekira pukul 3.45 ya. Tim Grid ID masih menunggu sampai Lesti dibawa pulang. Mungkin untuk sementara sekian laporan dari tim Grid ID. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.